Oke bre, ketemu lagi dengan gue Abies di Yes-nya Tutorial. Kali ini gue mau tutorial membuat shibori atau tie-dye atau batik celup dengan bahan naptol. Ya, naptol apa sih kak? Oke, naptol merupakan zat warna yang tidak larut dalam air. Untuk melarutkannya diperlukan zat pembantu kostik soda. Dalam pewarna batik jarna ini digunakan untuk mendapatkan warna-warna tua atau dom dan hanya dipakai secara pencelupan. Jadi proses pembuatan taide atau shibori batik celup ini caranya dicelup. Dari apa aja sih yang kita butuhkan buat tie-dye ini? Yang pertama kita beli naptolnya ya. Naptolnya ini, yang ini nih, dari yang ini nih. Kalau kita beli udah sepaketan ya, di toko online lah ada lah. Yang ini nih, yang kayak bulat-bulat nih, kristal-kristal nih, ini namanya caustic soda. Dan ini yang agak putih nih, yang krim nih, namanya garam diazol. Dan ini agak-agak kehijau-hijauan, namanya pewarna naptol. Nah kalau udah beli itu sepaket seperti ini. Dan jangan lupa pakai karet. Jenis naptol ini bisa digunakan bahan katun, bahan bludu, bahan sutra, dan bahan rayo. Ini gua mau pakai bahan katun. Jadi kita di taidenya di bahan katun. Ini kaosnya udah ya. Dan ini hanya di khusus warna putih bre. Jadi selain warna putih nggak bisa. Sebelum tutorial ini dilanjutkan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya bre. Walaupun penontonnya banyak gitu kan, kalau nggak subscribe buat apa bre? Biar semangat nih. Sekarang cara pemakaiannya nih naptol yang benar. Tapi kalau udah belinya itu ada nomornya bre. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor ini nomor 3 biru tua gitu. Nah, prosesnya bre, bubuk gram diazol dan caustic soda ini dia campur dulu. Tapi bre, yang ini nih, apa, caustic soda ini dia larutnya pakai air panas. Jadi biar si kayak kristalnya itu meleleh dengan air panas. Nah setelah itu dicampur deh dengan gram diazol, garam diazol. Nah nanti kasih air. Selanjutnya
larutan pewarna ini nih, warna pewarna neptolnya. Gua belinya warna biru tua. Nah, ini enggak usah pakai air panas, air biasa gitu, bre, air biasa. Tambahkan segelas 5 gelas gampang banget. Nah, setelah udah buat ininya, kita buat motifnya pakaiannya dulu. Nah, motif pakaiannya seperti ini, bre, simpel banget kan. Kita motif pakaiannya, lalu rendam kain di wadah satu dan tiriskan, diamkan selama 1 menit. Kemudian rendam di wadah dua, tiriskan 1 menit. Nah, ya bisa diulang-ulang lah, bre, biar hasilnya bagus. Gelap bisa diulang 2 kali atau 3 kali untuk warna yang lebih pekat gitu kan. Diamkan dan jemur. Jangan, pokoknya diamkan dan jemur, nanti nunggu 15 menit, dibuka, lalu dibuka tuh, dijemur lagi. Jadi si motif kalau didiamin seperti itu biar pekat dulu, bre, biar bagus gitu kan. Nah, bre, ini proses pembuatannya. Nah, ini ada caustic soda dan ini ada segelas aqua gitu ya, bre. Nah, ini dimasukkan dulu, bre, ke sini. Nah, ini bahannya bahaya banget, bre, jangan sampai kena tangan ya, gatel. Nah, lalu dilarutkan sama air didih, lalu masukin, bre, gram diajolnya ke sini. Nah, lalu campur soda kostiknya nih. Tambahin air biasa, bre. Diaduk sampai rata. Kemudian pewarna neptol di satu lagi ya, satu wadah di tempat berbeda wadah. Ini nggak usah pakai air hangat atau air panas, pakai air biasa aja nih, bre. Nah, bre, kemudian kita bikin motif pakaiannya, bre. Nah, bre, ini langsung aja, bre, nanti di situnya juga direndam. Ini motif. Diikat, ditaliin, bre.
Nah, bre, ini motif yang pertama ya, yang tadi, yang pertama. Nah, yang pertama, dan ini yang kedua, dan ini yang tiga. Ya, itu sih motif sesuai hati kalian aja. Dan proses selanjutnya kita celupin. Simpel banget tie dye-nya pakai neptol ya. Emang agak sulit tapi hasilnya ya tadi lumayan bagus juga. Dan kenapa sih gua nyoba dengan bahan neptol batik ini ke bahan combat ya, ke kaos. Jadi gua pengen nyoba warna neptol ini awet enggak gitu di bahan combat ini. Nah, ternyata di bahan combat ini emang melekatnya benar-benar lekat banget. Tapi rekomen deh, mending pakai tie dye merek lain. Jadi bre, kesimpulan kali ini ternyata neptol itu bisa di tie dye dengan cara celup ya di pakaian, tapi hasilnya keren. Oke, itu aja tutorial dari gua. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa mempraktekannya, dan semoga kalian lebih kreatif daripada gua gitu kan. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton, like-nya, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di share. Oke. Dan terima kasih buat teman-teman. Next video, next tutorial yang beda lagi. Oke, sampai jumpa.